Pemirsa, ada 7 pesan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya. Jokowi juga mengingatkan kalau ia tidak segan mencopot menteri yang tidak bekerja serius. Ada 7 pesan yang ditekan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menterinya saat pengenalan di Istana Negara Jakarta pagi tadi. Para menteri diminta tidak korupsi, ikuti visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, bukan diri sendiri. Bekerja dengan cepat, keras, dan produktif. Para menteri diharapkan tidak terjebak rutinitas yang monoton. Kerja nyata jadi orientasi utama. Jokowi minta para menteri harus turun ke lapangan dan langsung mencari solusi, serta serius bekerja untuk negeri. Ia pun kembali menegaskan, tak akan ragu untuk mencopot siapapun yang bekerja tidak serius. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Dah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju, 53% profesional dan 47% parpol. Sedikit meleset dari pernyataan Jokowi yang awalnya ingin 55% profesional dan 45% parpol. Tim Liputan iNews melaporkan.